season dia tunjukkan saya dah transfer 500. Saya pun tengok lah. Dia tengok, saya tengok hospital lah dulu, dia tunjuk main tu. Seorang lelaki berkongsi cerita bagaimana dia hampir ditipu oleh seorang individu ketika berada di mesin ATM. Dia sempat menasihatkan orang ramai agar berhati-hati setiap kali mengeluarkan wang di mesin ATM dan berpada-pada jika ingin membantu orang yang tidak dikenali. Saya nak berkongsi untuk korang semua. Tadi saya ada pergi my bank untuk keluarkan duit lah. Dalam masa yang sama, ada seorang brother ni, dia kata dekat saya, dia cuit saya, dia kata, "Bang, boleh tak tolong saya untuk keluarkan duit?" Tanya dia, "Kenapa?" Cakap kat bank saya kena telan tadi. Lepas saya cakap dia, "Nak tolong macam mana?" Okey, dia kata, saya transfer kat abang, baik kat saya. Saya pun tengok dia, orang baik ni. Dan hati saya, dia cakap dia, "Okey, boleh." Dia pun ambil nombor akaun, saya bagi nombor akaun kat dia. Dia pun transfer RM500, cerita dia. Okey, dia pun tunjuk resit dekat dia punya handset, transaksi tu. Dia tunjuk kat saya, dah transfer RM500. Dia pun tengok lah. Saya tengok hospital lah dulu, dia tunjuk main tu. Saya tanya, "Pak, tengok sekejap je." Dia pun rasa ragu-ragu. Saya pun check lah online banking saya. Saya cakap dia, "Bang, tak ada masuk pun RM500. Oh, dia cakap, "Oh, sekejap lagi masuk kot. Tak apa, abang transfer, abang keluarkan duit dulu." Lepas tu saya pun baru perasan, kena hati-hati, bang. Dekat transaksi tu, dia ada dekat atas tu, dia punya status dia accepted. Maknanya, dia buat transaksi ikut pada berjadual. Transaksi berjadual. Boleh cancel anytime. Dia punya transaksi tersebut. Yang ni memang kena hati-hati, bang. Oh, saya cakap dia, "Abang, sekarang ni abang cuba menipu saya ni. Kalau betul abang cakap nak suruh saya keluarkan duit RM500, saya pun cucuk duit saya nak keluar." Kisah dia, saya tengok-tengok belakang dia dah tak ada. Nasib baik saya teragak nak tengok saya punya online banking. Okey, kesimpulan dia, kita nak tolong orang, kita nak bantu orang. Tapi orang ambil kesempatan dari kita. Hati-hati.